galeri. Galeri umumnya itu biasanya digunakan untuk memamerkan karya seni, lukis, intinya seni rupa gitu. Tapi galeri di sini itu bukan hanya sekedar tempat untuk memamerkan dan memajang karya seni, tapi juga sebagai media edukasi. Jadi banyak yang berkunjung ke Gentong Miring Art Gallery, ada yang mengapresiasi karya seni, ada yang memang belajar melukis, ada juga yang berkunjung ketika itu ingin melakukan diskusi tentang seni itu apa, karya ini dibuat itu bagaimana, dan lain sebagainya. Gentong Miring ini sebagai tempat untuk berkarya seni juga sekaligus sebagai rumah pribadi. Jadi di sini ada ruang-ruang, ada ruang pameran, ada gerai batik untuk memamerkan karya-karya batik tulis lasem dan dijual juga. Terus kemudian ada ruang untuk proses kreatif yang dinamakan studio di situ. Jadi saya punya studio yang saya buat untuk apa? Untuk berproses ketika saya menciptakan sebuah karya. Kemudian juga obrolan-obrolan tamu-tamu yang datang di sini, baik dari kalangan politisi, dari kalangan komunitas-komunitas seni, maupun dari kalangan pelajar-pelajar mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu terjadi obrolan-obrolan di sini. Bahkan ada dari komunitas-komunitas non formal atau komunitas-komunitas anak-anak apa ya, jalanan gitu, atau mungkin komunitas-komunitas literasi juga banyak datang ke sini ngobrol sambil ngopi, kita jagong di sini, kita membincang tentang kebudayaan.